Pelaku pencurian tertangkap CCTV. Maling beraksi di pelabuhan Bakauheni Merak. Maling tersebut telah mengambil barang bawaan seorang penumpang kapal yang sedang beristirahat. Pencurian terjadi pada tanggal 30 September 2022, Jumat pagi sekitar pukul 5.30 WIB. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengenakan kaos berwarna hitam, celana panjang, memakai masker dan topi. Terlihat pelaku turun dari eskalator dengan santainya sambil mendorong koper curian tersebut. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sampai hari ini, tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pelabuhan maupun pengelola gedung Sosoromo Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak.